Gunung Besagi menjulang di kejauhan. Puncaknya dibalut awan. Matahari temaram, angin dingin berembus kencang. Di atas kubah masjid bintang emas yang mengerucut keemasan, sepasang burung jalak menarik berkejaran. Mereka hinggap di atas masjid bagian selatan, lalu berciciret dan berkicau melengking. Kicauan itu menggema seumpama kumandang azan. Ya, azan dalam bahasa mereka, bahasa burung-burung itu. Siang itu kawasan Sekunting Terbadu tampak lengang, tidak seramai hari libur atau ketika ada pengajian akbar. Hanya ada 5 mobil di halaman masjid dan 8 sepeda motor. Tak ada penjual mainan anak-anak atau penjual makanan dan minuman. Hanya ada seorang gadis remaja yang duduk di tangga masuk serambi masjid. Gadis itu memakai jaket usang, bercelana panjang kebiruan. Ia menutupi kepalanya dengan topi hitam. Rambutnya tergerai begitu saja sampai pundak. Wajahnya tirus. Kedua matanya memandang jauh ke depan, ke awan yang berarakan, berkumpul, lalu perlahan menghitam menjadi mendung. Tangan kanannya memegang bibir keranjang kecil berisi 3 botol air mineral dan belasan biji pisang goreng. Gadis itu meraba jalan kehidupannya yang ada di hadapan. Dalam pandangannya, jalan itu terasa gelap karena mendung semakin pekat. Ia ingin tersenyum bahkan tertawa seriang-riangnya untuk mengusir kegalauan jiwanya yang sangat mencekam. Tapi bagaimana ia bisa tertawa riang sementara batinnya terus didera kecemasan. Semilir angin dingin menerpa wajahnya. Kabut tipis mulai turun. Ia memandangi dagangannya. 5 jam hanya laku sebotol air mineral. Dan pisang goreng itu, jika tidak terjual, maka akan jadi pengganjal perutnya nanti malam, seperti kemarin. Dan sebagiannya lagi akan ia bagi pada tetangga kiri dan kanan. Ia tidak tahu pisang goreng pemberiannya itu akan mereka makan atau tidak, sebab ia sadar bahwa pisang gorengnya saat itu telah layu dan dingin. Gadis itu menghela nafas panjang. Tangan kanannya meraih koran usang yang ia pungut di dekat pintu stadion. Tak jauh dari situ, itu adalah koran hari Kamis, 5 hari yang lalu. Dan di halaman pertama, ia membaca sebuah judul besar, Bencana Kepung Lampung. Dan di sebelahnya, di pojok atas di bagian tajuk, ia membaca Darurat Kekerasan Perempuan. Lalu di pojok bawah, ada sebuah kolom kecil yang berisikan sebuah judul, Cinta dan Persahabatan. Lalu ia membuka halaman kedua. Di sana ada sebuah rubrik yang berjudul Indonesia Memilih. Dan di sana ada lambang-lambang partai yang telah disahkan menjadi peserta pemilihan umum. Lengkap dengan nomor urutannya, semuanya ada 12 partai. Lalu juga ada berita tentang mahasiswa yang berdemo menolak Lampung, zona merah. Gadis kecil itu penasaran, apa maksudnya? Lalu ia baca dengan seksama bahwa sebuah pergerakan mahasiswa menolak Lampung sebagai zona merah politik praktis transaksional yang terjadi dalam pemilihan kepala daerah. Mereka menggelar aksi penolakan dengan cara long march dari Ramayana hingga Tugu Gajah Bandar Lampung. Aksi itu sebagai bentuk kepedulian dalam menyikapi pernyataan Bawaslu Pusat yang menyebutkan Lampung sebagai zona merah. Gadis yang hanya lulusan SMP itu tidak tahu maksud dari zona merah politik praktik transaksional dan alasan protes para mahasiswa itu. Tiba-tiba ia berpikir, apakah masih ada kesempatan ia lanjut belajar sampai menginjak bangku kuliah? Jadi mahasiswa. Alangkah gagahnya bila ia bisa menjadi mahasiswa. Tapi itu mungkin hanya sebuah mimpi dan angan-angan belaka. Karena untuk keluar dari pekatnya mendung yang menyelimutinya, ia belum tahu persis seperti apa jalannya. Matahari
seperti entah pergi kemana. Lalu gadis itu membuka lembar berikutnya dan kembali membaca koran usang itu. Dan di lembar berikutnya itu ada sebuah judul, senjata kimia mulai diangkut dari Suria. Ia tidak suka berita perang, tidak suka berita kejahatan. Lalu ia cari judul yang lain. Di rubrik Humaniora, ia mendapatkan berita bahwa tak kurang dari 8 juta warga Amerika Serikat diselamatkan dari kematian oleh peringatan bahaya merokok. Ia sendiri berpikir, merokok adalah perbuatan sia-sia dan sangat konyol. Apa enak dan manfaatnya menghisap asap? Ditambah lagi, merokok itu membahayakan kesehatan manusia. Lebih baik membeli pisang goreng daripada rokok. Kalau perokok itu beralih membeli pisang goreng, maka penjual pisang goreng seperti dirinya akan dapat rezeki banyak. Dan para petani akan menanam pisang lebih banyak daripada menanam tembakau. Bukankah menanam pisang jauh lebih baik daripada menanam tembakau? Gadis itu pernah mendengar dari seorang kiai saat pengajian akbar di Pekon Kenali bahwa buah pisang itu ada juga di surga. Hal ini katanya dijelaskan dalam Al-Quran di surat Al-Waqi'ah ayat 29. Maka, pisang itu buah yang istimewa. Bersyukurlah orang yang memiliki kebun pisang, sebab ia seolah-olah telah memiliki kebun buah-buahan yang ada di surga. Meskipun, tentu pisang yang ada di surga tidak sama dengan pisang yang ada di dunia. Sudahlah, kenapa juga pikirannya jadi mengembara kemana-mana, sampai ke surga segala. Tiba-tiba gadis itu jadi teringat almarhumah ibunda. Apakah di sana, ibunda juga dihidangkan pisang dan buah-buahan lezat lainnya? Lalu ia ingat pesan guru agamanya, agar senantiasa mendoakan orang tuanya yang sudah meninggal. Karena doa anak yang soleh akan mendatangkan kebahagiaan dan kemuliaan luar biasa bagi setiap orang tua yang sudah tiada. Sesaat lamanya, ia memejamkan mata lalu mendoakan ibunda. Mendoakan miminya dan semua kerabatnya yang sudah meninggal. Semoga mereka semua dimuliakan Allah di alam kubur. Kubur mereka menjadi indah seperti taman-taman di surga. Tiba-tiba ia terisak. Apakah kakek Jirun yang kini terbaring tak berdaya, sudah hampir 2 bulan koma, akan juga meninggal menyusul mereka yang sudah menghadap ilahi? Lalu, Nenek Jumroh dan Nenek Jamilah, apakah juga akan meninggal? Maka kalau itu terjadi, ia akan tinggal sendirian bersama Lukman, adiknya yang baru berumur 5 tahun. Apakah ia sanggup hidup sendirian merawat adiknya? Rasanya akan berat ia menanggungnya. Mendengkelam hidupnya akan terasa panjang jika itu semua terjadi. Maka ia hanya bisa berharap doanya terkabul, yaitu dari Ridho, kakak sepupunya. Ia berharap kakaknya itu membaca pesan yang ia kirim dan mau untuk pulang. Baginya, Uda Ridho adalah matahari harapan setelah Allah yang Maha Kuasa. Gadis itu menyeka air mata dengan lengan jaket kumalnya. Wajah tirusnya tampak lebih dewasa dari usia aslinya. Dan sebuah mobil sedan datang dan parkir di halaman masjid. Gadis itu langsung bergegas mendekati mobil itu. Dari dalam mobil, seorang laki-laki setengah baya memakai seragam safari keluar. Lalu gadis itu menawarkan dagangannya. Air mineral, Pak? Tidak, Di. Saya baru saja minum. Terima kasih. Kalau pisang gorengnya, Pak? Ini saya juga masih kenyang. Baru saja makan. Terima kasih. Atau mungkin untuk oleh-oleh anak di rumah, Pak? Maaf, Dik. Tidak dulu ya. Kebetulan di rumah saya ada pisang. Kalau mau, kan cuma tinggal digoreng. Maaf ya, saya tergesa-gesa mau sholat. Waktu zuhur sudah mau habis. Oh iya, Pak, maaf kalau saya mengganggu. Lelaki itu bergegas masuk ke dalam masjid. Sang penjual pisang goreng menghela nafas. Lagi-lagi, ia harus menghadapi penolakan.
Gadis itu kembali duduk di tangga masjid, kembali membaca koran, dan ada berita tentang seorang buruh yang mencuri cabai untuk membayar hutang. Buruh miskin itu ditangkap pemilik cabai karena ia terjatuh. Ia terjatuh karena tidak kuat membawa karung berisi 30 kg cabai yang ia curi. Dalam hati, gadis itu berdoa kepada Tuhan untuk dijauhkan dari perbuatan tercela seperti mencuri dan sejenisnya. Meskipun sekarang ia juga miskin, ia berharap kuat iman dan tidak memakan harta orang lain dengan haram. Lalu ia membolak-balik koran usang itu. Tiba-tiba, matanya berbinar ketika membaca rubrik inspirasi berjudul "Tak Ingin Menjadi Dokter Biasa". Tampak sebuah gambar besar sosok dokter muda berjilbab putih di sana. Lalu ia baca kata per kata. Bahagia dan bangga rasanya mengetahui bahwa ada perempuan Lampung yang hebat seperti dokter berjilbab itu. Artikel itu memuat prestasi sang dokter saat masih duduk di bangku kuliah. Salah satunya, menjadi satu di antara 11 mahasiswa kedokteran dari seluruh Indonesia untuk berangkat ke New York menghadiri pertemuan mahasiswa kedokteran dunia yang terlebih dulu disaring dengan seleksi ketat. Tak terasa, air matanya meleleh. Ia merasa bahwa sosok itu sungguh beruntung bisa menjadi mahasiswa kuliah di Fakultas Kedokteran di universitas terkemuka di Bandar Lampung, berprestasi, dan bisa mewakili Indonesia di forum dunia. Sedangkan dirinya, ia harus berhenti sekolah demi keluarganya. Ia sebenarnya sangat sedih, tapi ia ikhlaskan semuanya. Biarlah Allah yang menentukan jalan hidupnya. Ia pasrah kepada Allah. Namun, ia juga harus berusaha. Dan salah satu usahanya adalah mengirim kabar kepada Uda Rido agar segera pulang. Ia tidak tahu apakah Uda Rido yang sudah 2 tahun tidak pulang itu membaca pesannya atau tidak. Kalau menurut petugas pos, seharusnya kemarin suratnya itu telah sampai di alamat tujuan. Kalaupun Uda Rido sudah membaca, apakah ia mau pulang? Sebab ia tahu bahwa terakhir kali Uda Rido pulang dan kembali lagi ke pesantren, Uda Rido telah dipesan oleh kakek Jirun agar tidak pulang sebelum disuruh kyainya pulang. Dan gadis itu tahu persis, Uda Rido adalah anak yang sangat patuh pada pesan kakek Jirun, juga sangat patuh pada guru-gurunya. Apakah setelah membaca surat itu, Uda Rido berani minta izin pulang meskipun kiainya belum menyuruhnya? Bagaimana kalau kiainya malah meminta Uda Rido untuk di pesantren terus? Kalau Uda Rido tidak pulang, siapa yang akan membayar hutang pengobatan kakek Jirun? Apakah tanah di mana rumah kakek Jirun itu berdiri akan dilepaskan begitu saja karena digadaikan? Hutang itu jutaan rupiah. Ia tidak terbayang bagaimana cara melunasinya. Sedangkan mencari 1.000-2.000 saja, ia sudah sangat kesusahan. 5 jam, hanya laku 1 botol air mineral. Keuntungannya cuma 500 perak. Untuk mendapatkan uang 1 juta, berapa jam ia harus siapkan? Untuk 10 juta, berapa jam ia harus kedinginan seperti sekarang? Pertanyaan-pertanyaan itu berkecamuk menciptakan mendung yang bergumpal-gumpal dalam benaknya. Lalu, air matanya meleleh. Dalam hati yang paling dalam, ia hanya bisa merintih, "Ya Allah." Sebuah mobil mewah berwarna putih memasuki halaman masjid. Mobil itu dikendarai perempuan cantik berjilbab biru. Gadis penjual pisang goreng lalu bangkit menghampiri mobil tersebut. Mobil telah terparkir, namun pengendara mobil itu tak kunjung keluar. Perempuan anggun berjilbab biru itu tampak masih sibuk menelpon seseorang dengan ponselnya.
gadis penjual pisang goreng hanya bisa berdiri dengan sabar menunggu di dekat pintu mobil. Sesekali, gadis itu melirik ke telepon genggam yang dipakai pemilik mobil mewah itu. Ia yakin, ponsel itu pasti sangat mahal. Azan asar berkumandang. Pemilik mobil itu menutup pembicaraannya di telepon. Namun, dia tidak langsung keluar dari mobilnya. Ia duduk tenang mendengarkan suara azan dengan khusyuk hingga selesai. Perempuan berjilbab biru itu kembali menelpon seseorang. Sementara, gadis penjual gorengan masih tetap menunggu dengan sabar di dekat pintu mobil. Sejurus kemudian, pintu mobil itu terbuka dan pemiliknya keluar sambil menenteng tas kulit hitam. Gadis berjaket usang itu langsung menawarkan dagangannya. "Pisang gorengnya, Mbak?" "Tidak, Di. Terima kasih." Perempuan berjilbab biru itu menjawab dengan ramah dan hanya sekilas memandang ke arah penjual pisang goreng. "Kalau air mineralnya, Mbak?" "Terima kasih, lain kali ya." Perempuan berjilbab biru itu melangkah pelan ke arah masjid. Lalu, gadis penjual pisang goreng itu berjalan membuntutinya. "Tolong, Mbak, dibeli. Keuntungannya untuk anak yatim." Suara ikomat menggema. Perempuan berjilbab biru itu berjalan cepat ke masjid. "Maaf, Dik, sudah ikomat." Gadis berwajah tirus itu menghela nafas. Lalu, tiba-tiba ia melihat sebuah mobil kijang tua datang. Mobil itu syarat penumpang. Dari plat mobilnya, ia tahu bahwa mobil itu bukan mobil Lampung melainkan Bungkulu. Kendaraan itu terparkir tepat di samping mobil mewah milik wanita tadi. Semua penumpang pun turun. Di sana ada dua lelaki muda, dua perempuan muda, seorang nenek, dan tiga orang anak kecil yang semuanya perempuan. "Mah, haus." Tiba-tiba, salah satu anak kecil tersebut merengek meminta minum ke ibunya. Lalu, ibu tersebut pun memanggil gadis penjual mineral. "Airnya, Mbak." "Berapa, Bu?" Lalu, ibu tersebut pun menanyakan kepada seisi mobil, siapa lagi yang butuh minum. Dan tiba-tiba, sopir mobil kijang itu menjawab, "Beli tiga saja." Dan tak menyerah di situ, gadis tersebut pun menawarkan pisang gorengnya. "Iya, Bu. Ini pisang gorengnya sekalian, Bu. Ini pisang goreng asli kampung. Panennya sendiri. Enak kok." Dan gadis kecil itu kembali merengek lagi dan meminta pisang goreng ke ibunya. Lalu, ibu tersebut kembali menanyakan kepada semua penumpang tadi. Dan sopir mobil kijang tersebut pun kembali menyahut, "Beli yang banyak. Nanti di jalan juga bakal kemakan." Maka ibu muda itu mengeluarkan uang 30.000 dan mengatakan, "Ini untuk air minum dan sisanya untuk pisang goreng." Dan saat itu mata gadis itu berbinar. Ia menerima uang itu lalu menghitung pisang goreng dan memasukkan ke dalam kantong plastik putih. Lalu menyerahkan kepada ibu muda berjilbab coklat itu. "Sah ya, Bu. Terima kasih." "Iya, Mbak. Sama-sama," jawab ibu muda itu. Gadis berjaket lusuh itu lalu bergegas ke tempat wuduk masjid. Ia ingin mengejar sholat asar berjemaah karena kini hatinya sedikit membuncah bahagia. Barang dagangannya laku. Hanya tersisa 2 biji pisang yang mana itu akan ia santap untuk mengganjal perutnya setelah sholat. Karena sejak pagi tadi perutnya hanya terisi ubi rebus. Sesampainya di tempat wuduk, gadis itu melihat sebuah ponsel di tempat meletakkan barang di atas keran. Ia langsung teringat bahwa itu adalah milik perempuan cantik berjilbab biru tadi. Mungkin karena tergesa, perempuan itu lupa mengambil ponsel yang ia taruh di tempat wuduk. Lalu gadis penjual pisang goreng itu pun mengambil barang tersebut dan memasukkannya ke dalam saku jaketnya. Ia akan mengamankan benda itu dan memberikannya kepada pemiliknya setelah sholat. Dengan tenang, gadis itu pun berwuduk. Setelah itu,
Ia menuju bagian perempuan, lalu mengenakan mukena yang disediakan di sana, dan saat itu sang imam sudah tahiyat akhir. Gadis itu cepat-cepat menyusul tahiyat agar dapat hitungan jemaah. Saat salam terdengar, ia kembali bangkit untuk sholat 4 rakaat lagi. Sementara, perempuan berjilbab biru itu langsung berdoa, lalu melepas mukena dan memasukkannya ke dalam tas kulit hitamnya. Dan dia langsung bergegas keluar masjid dengan tergesa-gesa. Gadis penjual pisang sholat dengan sangat khusyuk. Dalam balutan putih mukenanya, wajahnya terlihat lebih anggun dan segar. Usai sholat, ia melihat ke arah jemaah perempuan, mencari-cari perempuan berjilbab pemilik ponsel itu. Namun, ia tidak menemukannya. Lalu ia cepat-cepat melepas mukena dan bergegas keluar masjid, berharap perempuan itu belum meninggalkan masjid. Namun di luar, ia juga tidak menemukan perempuan itu. Mobil mewah berwarna putih itu pun sudah tidak ada di parkiran. Langit semakin kelam. Seorang gadis berjilbab merah marun dan bercelana jin datang dengan mengendarai sepeda motor metik. Gadis itu menghentikan motornya tepat di hadapan penjual pisang goreng yang berdiri di tangga masjid. "Shiva, ayo cepat, mau hujan," teriak gadis itu tanpa mematikan mesin motornya. Lalu, Shiva menjawab untuk menunggu sebentar, karena Shiva ingin menemui takmir masjid dulu. Lalu gadis penjual pisang goreng itu berkelebat masuk ke dalam masjid. Kepada takmir berkopiah putih dan berbaju koko, ia menyerahkan ponsel yang ia temukan tadi. Takmir masjid tua itu menanyakan nomor yang bisa dihubungi, jika saja sang pemilik ponsel menanyakan tentang siapa penemunya. Lalu gadis itu menjawab, "Saya tidak punya nomor HP, Pak. Terima kasih. Saya pamit dulu ya, Pak. Assalamualaikum." Gadis penjual pisang goreng bernama Shiva itu berjalan cepat keluar masjid. Dalam hitungan detik, ia sudah dibonceng temannya yang mengendarai motor, dan mereka pun meninggalkan kawasan Sekunting Terpadu dengan sedikit ngebut. Walaupun Shiva menyarankan untuk tidak ngebut kepada Mbak Santi yang lagi bawa motor, akan tetapi Mbak Santi menjawab bahwasannya tidak apa-apa asal mereka bisa sampai Wai Maranti dengan selamat. Kota Liwa diguyur hujan. Kabut membentang menyambut rintik hujan. Perempuan berjilbab biru mengendarai kendaraannya dengan kecepatan sedang. Mobil itu memasuki jantung kota dingin yang diapit pegunungan. Setelah menyusuri Jalan Sudirman, ia kini menapaki Jalan Raden Intan, berpapasan dengan dua gadis remaja yang naik sepeda motor berhujan-hujanan. Kira-kira 300 meter setelah melewati sebuah resort di sebelah kanan dan sebuah bengkel besar di sebelah kiri, mobil itu belok kanan memasuki sebuah area rumah mewah bercat putih gading. Hujan semakin lebat. Perempuan itu memarkirkan mobilnya di garasi yang sangat luas. Ia lalu masuk ke dalam rumah besar itu dan langsung menuju ruang keluarga. Dan di sana, ada seorang perempuan setengah baya tampak duduk di kursi roda. Pandangannya terpaku pada layar televisi yang berlayar besar. Televisi itu tergantung di dinding. Di atas televisi, berjejer 3 foto keluarga berukuran besar. Foto pertama menampilkan sepasang suami istri dengan 2 anak perempuan yang masih kecil duduk di pelataran Candi Borobudur. Foto kedua tampak anggota keluarga yang sama dengan latar belakang Menara Eiffel, Paris. Hanya saja, usia 2 anak itu tampak lebih besar. Sedangkan foto ketiga, sang ibu sudah di atas kursi roda sementara suami dan 2 anak putrinya ada di belakangnya. Dan foto itu berlatar belakang Masjid Agung Al-Furqan, Bandar Lampung, yang beratap hijau. "Assalamualaikum, Ma." "Waalaikumsalam. Kamu sendirian, Lina?" "Iya, Ma." "Kamu langsung dari Bandar Lampung?" "Iya." "Kamu kenapa tidak ngajak teman?"
Jangan suka nekat jalan sendirian, Dina. Bandar Lampung Liwu itu jauh. Kalau ada apa-apa di jalan, bagaimana? Musim hujan lagi. Lalu, dengan tenang Lina menjawab, Mama tidak usah khawatir. Senekat-nekatnya Lina, Lina tetap penuh perhitungan. Lina kan jalan siang tadi. Kalau malam, ya bawa teman dong. Lalu, Lina bertanya lagi tentang kakaknya bernama Sita. Dan Mama menjawab, kalau Mbak Sita mungkin sedang berada di kantor bupati, mendampingi pemerintah untuk rapat dengan tamu dari Australia. Dan Lina bertanya lagi, Mama sudah sholat asar? Belum. Sholat dulu yuk. Lina antar ambil wudhu. Sebelum mengambil wudhu, Mama meminta Lina untuk menghubungi Sita agar mampir ke rumah makan Padang untuk membeli ayam pop. Karena pada saat itu, mamanya Lina sangat ingin memakan ayam pop. Dan ketika Lina merogoh tasnya mencari ponsel untuk menelpon Sita, Lina tidak menemukan ponselnya. Lalu ia keluarkan semua isinya, tetapi barang yang dia cari tetap tidak ditemukan. Melihat anaknya seperti itu, tiba-tiba mama bertanya, kenapa Lin? HP Lina tidak ada mah, hilang. Dan dengan pelan, mama mengatakan untuk tenang dulu dan memikirkan tentang di mana terakhir kali dia memakai HP-nya. Dan tiba-tiba, mama ngomong lagi, yakin sudah kamu masukkan ke dalam tas? Mungkin di mobil? Dan di dalam hati, Lina berkata, semoga ada di mobil. Lina berlari ke garasi dan mencari ponselnya di mobil. Tapi, dia tidak menemukannya. Dan tiba-tiba, ia teringat bahwa saat mau wudhu, ia meletakkan ponselnya itu di rak kecil di atas keran. Posisi rak itu memang agak di atas, sejajar dengan kepalanya. Lalu Lina pamit pada mamanya. Dia mengendarai mobilnya menuju ke Masjid Islamic Center Baitul Muklisin, atau yang lebih dikenal dengan sebutan Masjid Bintang Emas. Sepanjang jalan, dada Lina dipenuhi rasa cemas dan khawatir. Sangat cemas jika ponselnya itu benar-benar hilang, sebab ada banyak hal berharga yang tersimpan di situ. Jika dia bisa memilih antara kehilangan ponsel atau kehilangan mobilnya, ia lebih memilih kehilangan kendaraannya. Karena dari ponsel itu, bisa diakses hampir semua data pribadinya. Bahkan data akun bank yang di dalamnya ada uang yang cukup untuk membeli mobil mewah baru. Lina mengendarai mobilnya dengan sedikit ngebut, menerjang deru hujan yang semakin deras. Sampai di halaman Masjid Bintang Emas, ia langsung membuka pintu mobilnya, dan tanpa mempedulikan hujan, ia berlarian ke masjid, hingga jilbab dan gamisnya basah. Tempat yang ia tuju adalah area wudhu, mencari di rak kecil tempat ia tadi berwudhu. Tulang-tulangnya merasa hilang kekuatan ketika tidak menemukan apa yang ia cari di sana. Kini, ponselnya benar-benar hilang. Ia yakin pasti ada orang yang mengambilnya, dan menurutnya hanya sedikit orang yang mau mengembalikan kepada pemiliknya. Karena barang yang ditemukan itu adalah barang yang sangat berharga. Tetapi Lina harus ikhtiar untuk mendapatkan kembali ponsel itu. Pikirannya langsung berputar, di mana mungkin ia akan lapor polisi. Mungkin mereka bisa melacak keberadaan alat komunikasi itu. Jika tidak bisa dilacak, maka ia harus menyelamatkan data-data pentingnya. Ia akan blokir rekening banknya untuk sementara dan secepatnya mengganti password emailnya. Juga password media sosialnya. Lalu, Lina mendesah, seakan-akan semuanya menjadi ribet dan sangat rumit. Dan di saat hendak melangkah ke mobil, ia merasa harus melapor dulu ke takmir masjid sebelum melapor ke polisi. Maka, Lina menuju kantor takmir untuk menjelaskan kemalangannya ini. Di sana, ia bertemu lelaki tua berkopiah putih memakai baju koko. Lelaki tua itu tersenyum ramah setelah mendengarkan semua cerita Lina. Kalau saya jadi di Lina,
Dina kania tadi namanya. Iya pak, kalau saya jadi Dilina, saya pasti juga sangat-sangat khawatir. Lah di tempat kita, barang yang dibawa truk saja bisa dirampok sama bajing loncat. Motor yang kita bawa bisa dibegal di tengah jalan. Apalagi ponsel yang tergeletak begitu saja di tempat umum. Tempat wudhu kan boleh disebut tempat umum juga. Ya pasti hilang. Dan saya pasti juga akan merasa sangat-sangat gelisah seperti itu. Lalu Lina berkata, semuanya akhirnya memang salah saya pak. Saya teledor. Sebentar Dik Linda, saya lanjutkan. Tetapi berbahagialah bahwa masih banyak orang baik di negeri kita ini. Di daerah kita ini, HP Dilina aman. Sebab HP Dilina ditemukan oleh gadis yang jujur dan baik hati. Semangat Lina kembali muncul, bercampur dengan rasa tak percaya. Lalu lelaki berkopiah itu mengangguk dan mengambil sesuatu dari lacinya. Ini kan barangnya. Dan air mata Lina menetes haru. Ia langsung sujud syukur. Bersyukur karena HP-nya dan semua kecemasannya itu tidak terjadi padanya. Dan Lina bertanya, siapa nama anak gadis yang menemukan HP saya, pak? Alamatnya di mana? Saya mau berterima kasih padanya. Tanya Lina dengan mata berlinang. Maaf, saya tidak tahu nama atau alamatnya. Saat saya tanya nomor kontaknya pun, dia tidak punya. Dia tadi tampak sangat tergesa-gesa. Apa dia sering kesini, pak? Tidak, tapi dia tadi jualan pisang goreng di depan masjid. Oh, dia. Besok saya akan kembali kesini, semoga dia jualan lagi. Tadi, saya sempat ditawari dagangannya. Tapi saya keburu mau sholat. Ternyata gadis itu adalah anak yang baik dan jujur ya pak. Pandangan Lina menerawang. Pikirannya sibuk mengingat wajah yang tadi hanya ia lihat sekilas. Oh iya, ini pak, ada sedikit untuk bapak sebagai tanda terima kasih. Lina mengeluarkan beberapa lembar uang ratusan ribu. Dan bapak berkopiah itu pun menjawab, tidak usah, sudah jadi kewajiban saya mengamankan masjid ini. Toh, yang menemukannya juga bukan saya. Tapi kalau Dilina mau beramal, silakan saja dimasukkan ke kotak amal di sana itu. Baik pak, terima kasih. Saya pamit dulu ya pak. Assalamualaikum. Lalu Lina meninggalkan masjid dengan perasaan haru bercampur bahagia. Ia sangat terkesan pada gadis berjaket usang yang berjualan pisang goreng itu. Otaknya kembali memutar kenangan pada saat di mana gadis itu menawarkan dagangannya sambil mengikutinya berjalan ke masjid. Dan ia mengingat suatu percakapan di mana gadis itu ngomong, tolong mbak, dibeli keuntungannya untuk anak yatim. Mengingat hal itu, Lina bersedih. Jangan-jangan anak itu adalah anak yatim. Dan Lina berkata dalam hatinya, ya Allah, ampuni hambamu yang sangat tidak peduli. Lina berjanji, jika Lina bertemu anak itu lagi, Lina akan menyerahkan 1/10 isi rekening Lina sebagai tanda terima kasih sekaligus sebagai infak untuk anak yatim. Oke, bab 1 selesai. Buat teman-teman yang suka sama kisahnya, jangan lupa di subscribe dulu. And next day kita bakal upload bab 2. Insyaallah kita bakalan upload tiap hari. Dan kalau kalian suka dengan ceritanya, dan kalau misalnya kalian punya kritik dan saran buat pembawaannya juga, silahkan tulis di kolom komentar. Kalau suka ya di like, kalau gak suka ya di dislike aja. Dan pesannya jangan lupa di subscribe, karena nanti kalau misalnya aku upload, kalian bisa dengerin ceritanya lagi. Dan pesan dari bab ini adalah, ketika kita berpikir bahwasannya hidup kita begitu sengsara dengan mimpi-mimpi yang gak bisa kita dapatkan, ternyata ada orang-orang atau anak-anak kecil yang merelakan impiannya
berjuang untuk hidup sebisanya. Dan mereka tidak berpikir tentang 1 juta, 2 juta, tapi mereka berpikir tentang 10.000 untuk makan 3 hari di hidup mereka. Jadi, seburuk-buruknya kisah kita dalam hidup, masih banyak orang yang lebih kekurangan dari kita. Dan sebaik-baiknya kita dalam hidup, masih banyak orang yang lebih baik dari kita. Jadi ketika kita lagi di bawah, jangan lupa bersyukur. Dan jangan pernah merasa kita adalah orang paling hancur, karena keadaan itu bukan ada untuk menghancurkan, tapi keadaan ada untuk menguatkan. Dadah.